الحرب السورية دمرت بيوتنا وراحت أراضينا وراحت أرزاقنا وما ظل عنا شيء. وجينا لهينا وشوفت عينك ساكنين بهالمخيمات هذه غبرة وعجاج وفي أفاعي وفي عقارب وفي بلاوي سود. Palestina, negara istimewa bagi peradaban Islam. Satu dari tiga tempat paling suci bagi umat muslim di seluruh dunia berada di Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa turut menjadi saksi dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Sejarah konflik berlangsung sejak Israel berdiri pada 14 Mei 1948 lalu. Unjuk rasa warga Palestina menentang pendudukan Israel berulang kali hingga kini. Pendudukan mengakibatkan makin menyusutnya wilayah Palestina. Tahun 1946, luas wilayah Palestina 24.670 km persegi. Saat ini hanya tersisa 6.220 km persegi. Israel membelah negara Palestina menjadi dua bagian. Tepi barat dan Gaza di sisi timur berbatasan dengan Mesir. Wilayah inilah yang paling sering disasar keganasan tentara Israel. Serangan udara kerap dilancarkan, bahkan sejak Juli lalu tak kurang dari 5 serangan rudal makin gencar menghantam wilayah yang diblokade. Tak sedikit korban tewas berjatuhan dan sejumlah orang dirawat akibat luka berat. Pertikaian yang tak kunjung usai menyisakan duka mendalam bagi rakyat Palestina. Bagi mereka yang selamat, hanya tersedia dua pilihan, menetap di Palestina atau keluar dari negaranya. Gelombang pengungsi Palestina menjelajah berbagai negara. Tercatat ada sekitar 5,9 juta warga Palestina mengungsi. Yordania menjadi salah satu tujuan pengungsi. Hingga kini ada 2,5 juta jiwa warga Palestina tinggal di Yordania. Salah satu lokasi pengungsian Palestina di Yordania berada di Irbid, yang bernama Husun, luasnya 1 km persegi. Sudah ada sejak 1967, kamp dihuni sekitar 40 ribu jiwa. Kami datang ke kamp Husun dan menemui satu keluarga pengungsi. Wardah Hisham. Wanita berusia 60 tahun ini harus menjadi kepala keluarga lantaran suaminya kehilangan penglihatan dan lumpuh sejak 12 tahun yang lalu. Wardah tidak bekerja. Ia harus mengurus suami dan 5 anaknya. Setiap bulan pemerintah setempat berikan bantuan sekitar 118 dinar. Namun jumlah ini tak cukup menghidupi kebutuhannya termasuk membayar sewa rumah. Ya, saya menghadiditnya sudah tali'in dari rumah. Menghadiditnya. يعني بتقول لي انا لولاكي انت يعني الزلمه هذا ولا انا زمان صرت طلعك من البيت بقول لي بس انا مساوي كونه عندك زلمه مريض شو بدي ضل مثل ما هو يعني مش راح يتغير في شيء يعني يعني مركن على الله وعلى الناس اللي بتيجوا علي زي هيك. Persoalan kesehatan seperti yang dialami suami Wardah adalah wajah pengungsi Palestina secara keseluruhan. Lembaga PBB, United Nations Relief and Work Agency atau UNRWA, mengambil peran menyediakan tempat pelayanan kesehatan bagi pengungsi Palestina. Setidaknya ada 25 rumah sakit UNRWA di Yordania. Tapi pelayanan kesehatan UNRWA bukannya tanpa kendala. The healthcare services are free, but the reduction of the funding means that we haven't been able to necessarily replace doctors when they're not present. Every doctor gets sick, every doctor gets has to go on holiday at the time of year. Traditionally we would fill those positions so that there's no gap for the refugees. Now with the funding situation we can no longer afford to replace somebody automatically when they're not present, which means that the services are suffering and the refugees are having to wait much longer to get the services. Hanya dua dokter yang bertugas setiap harinya di klinik UNRWA di Kampung Tolbia, Kota Aman. Ini tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang. Rata-rata klinik ini didatangi 150 pasien per hari. Kendala lain adalah obat-obatan yang tidak selalu tersedia.
المشكلات كما قلنا وكما ترون أنتم في داخل العيادة، عدد كبير من المرضى مع نقص كادر، مما يؤدي إلى قد يؤثر على المدة الزمنية، مدة الاتصال بين المريض وبين الطرف المعالج، بحاجة لتعزيز الكوادر، وبخاصة قضية الديليبيد اللي هي المياومة، نعم، تعيين النظافة اليومية. هي أهم شيء طبعا. رقم اثنين اللي هو قد نحتاج، قد الوكالة طبعا الأدوية الأساسية بتوفر هي بشكل عام، لكن قد نحتاج إلى بعض أنواع العلاجات التي الوكالة قد توفرها السنوات القادمة حسب الخطة. Di luar berbagai kesulitan yang dialami, para pengungsi selalu memelihara daya hidup untuk bertahan. Mazin Abu Arja misalnya. Serba kekurangan saat lahir di pengungsian di Kuwait, Mazin tidak menyerah. Dia melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral di Pakistan. Saat kuliah itulah, pria 47 tahun ini mencetuskan ide membuat sumur bor untuk mengatasi kebutuhan air warga. Pembuatan sumur bor ini tetap dia lanjutkan saat pindah ke Yordania. Sumur bor serupa juga dibangun di kampung halamannya, Gaza, Palestina. Sementara ini hanya rasa bangga yang diungkapkan Mazin. Dia adalah anak Palestina yang bisa bangkit dan bermanfaat bagi sesama. Suatu saat dia berharap dapat kembali ke kampung halamannya. Alhamdulillah, ana min Falastin. An akun ana من فلسطين يعني أنا شجاع لا أخاف أنا قوي يعني عندي طموح كبير يعني أنا صاحب قضية أولادي أطفالي أعلمهم بابا نحن من فلسطين. Hanya begini saja kalau mereka mau pindah, mereka hanya membangun rumahnya dengan menggunakan alas seadanya. Ini alasnya hanya terpal, lalu nanti akan dibangun tenda. Да, они готовились, прячась среди камней и в невысоких посадках. Tahun Perang Suriah menyisakan kerusakan masif di hampir seluruh negara itu. Campur tangan negara lain memperkeruh konflik antara rezim Bashar dengan milisi. Perang yang terus meluas di seluruh wilayah Suriah, jutaan jiwa warga sipil yang harus mengungsi. Sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah saat ini ada di Yordania. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsi yang tersebar di berbagai titik di Provinsi Mafraq. Mereka memulai hidup baru dengan tanpa harta benda yang tertinggal di Suriah. احنا بسوريا دمرت بيوتنا وراحت اراضينا وراحت ارزاقنا وما ظل عنا شيء. وجينا لهينا وشوفت عينك ساكنين بهالمخيمات هذه غبرة وعجاج وفي افاعي وفي عقارب وفي بلاوي سود. Keterbatasan tidak menghalangi pengungsi untuk melanjutkan hidup. Pekerjaan seadanya seperti memanen kebun menjadi pilihan. Terik matahari musim panas menjadi tantangan demi pemasukan kebutuhan sehari-hari. Pengungsi yang bekerja di kebun hanya dibayar 1 dinar atau sekitar 20 ribu rupiah untuk 1 jam. Biasanya mereka bekerja hingga 7 jam. Jadi tomat-tomat yang sudah petik ini nantinya akan dibersihkan dan akan dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Amman, Yordania. Jadi bisa dipastikan bahwa seluruh tomat-tomat lokal yang ada di pasar tradisional Amman ini berasal dari kerja keras para pengungsi Suriah. Dan tomat-tomat ini satu tray-nya atau satu kotaknya akan dijual seharga 2,5 dinar Yordania. Tidak hanya para laki-laki, perempuan dan anak-anak juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan di kebun. Mensa'adhum. Mensa'adah.
لأنه ما بنقدر لحاله مثلا أبي أو أمي يقدر يشتغل، لازم نساعده لأنه ما بيكفينا مصروف للبيت، لأنه إحنا عائلة كبيرة مو صغيرة. أنا بشتغل من نص بالبندورة بالخضرة من الساعة 6 تقريبا 7-8 للساعة 4-5، يعني حوالي 5-6 ساعات 7 ساعات، وعلى الساعة دينار بالخضرة بندورة بتنجان هيك شيء. Bekerja jadi pilihan daripada berdiam diri di pengungsian. Apalagi pekerjaan di kebun hanya bisa dilakukan pada musim panas. Banyak pengungsi yang sengaja pindah ke tenda pengungsian yang dekat dengan perkebunan. Jadi hanya begini saja kalau mereka mau pindah, mereka hanya membangun rumahnya dengan menggunakan alas seadanya. Ini alasnya hanya terpal, lalu nanti akan dibangun tenda. Tadi saya sempat berbincang, katanya mereka ini pindah dari Kem Azrak, sengaja datang ke Kem Rabaah ini untuk mendapatkan pekerjaan. Karena bisa dilihat di sebelah kanan saya itu ada perkebunan, mereka bisa bekerja di kebun itu untuk menghidupi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Namun nikmat musim panas tidak bisa dirasakan Ahar Hussein. Pria berusia 38 tahun ini lumpuh akibat tertimpa reruntuhan rumahnya di Damaskus, Suriah Januari 2011 lalu. Sempat menjalani pengobatan selama beberapa tahun di Suriah, akhirnya dia mengungsi ke Yordania karena konflik yang semakin memanas. Nahar tinggal dengan dua anaknya yang masih kecil. Nahar tidak punya banyak pilihan, bahkan untuk berobat yang biayanya cukup tinggi. يعني احزن على وضعي يعني انا كشاب باول عمري يعني بحزن على وضعي يعني لازم اني انا اللي برد على عيلتي انا بامن اولادي انا بشتغل لهم انا باويهم يعني هذا شربنا بس يعني بتامل انه اني بس اتعالج اقف على اجري بتعالج يعني في انه علاج يعني هذا انا من السره لتحت ما عندي احساس خالص تشلون يعني شوف انا بالقسطن تشلون يعني صعبه. Kesukaran hidup seperti Nahar dan pengungsi lainnya menjadi semangat bagi Ahmad Mustafa Diri. Tidak diam, Ahmad memilih untuk mengabdikan diri dengan membantu sesama. Di usia 51 tahun, Ahmad mendirikan sekolah untuk anak-anak. Sekolah dibangun di bekas tenda pengungsian. Ahmad hanya lulus sekolah atas. Dia juga tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru. Namun Ahmad tak ingin melihat anak-anak kehilangan kesempatan meraih pendidikan meski kondisi tempat mereka belajar tidak layak. وضع الاجتماع كيف نكون متحابين متآلفين مع بعضنا في خلال وجودنا في أماكن الاغتراب اللي احنا موجودين فيه. أكيد احنا موجودين بهذا المكان قصرا مو إرادة، مو أنا طالع من سوريا بإرادتي وبكيفي، أنا جيت لهون قوة بالقوة، أنا جيت لهون ف اللي شفته أنا وعايشته ما بدي هالطفل هذا يعيشه ويحس فيه. أنا بدي أطالع من عندي شيء أغير النظرة الخاصة اللي موجودة على أرض الواقع لحتى الطفل يكون يعني متفائل يوما ما من الأيام يكون عنده نظرة تفاؤل بهالحياة المستقبلية. Semua peralatan yang ada di sekolah disiapkan Ahmad sendiri. Biaya sekolah juga tidak pernah dipungut kepada orang tua murid. Namun kadang ada orang tua yang membayar seikhlasnya. Sekolah Ahmad dimulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Ia mengajar 44 murid sendirian. Jadi ini sekarang kita lagi belajar tentang ikro atau tentang huruf. Sekarang yang lagi dipelajari huruf zal. Jadi gimana cara penulisan Arabnya. Jadi karena ada satu kata zal ini apakah nanti disambung atau dipisah. Nah ini sekarang lagi belajar nih ikro penulisan huruf Arab zal. Dan kayaknya lihat tuh mereka semangat banget tuh. Ahmad berharap suatu saat akan ada seseorang yang bisa membantunya menjadi pengajar secara sukarela untuk anak-anak pengungsi Suriah. الحمد لله شعور طيب وجميل ونشكر الحكومة الأندونيسية على ما قدموه من مساعدات للاجئين الفلسطينيين فنحن نقدم كل الشكر والاحترام.
Indonesia memiliki peran penting dalam membantu para pengungsi Palestina dan Suriah. Peranan tersebut coba dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Rumah Zakat. Awal Agustus, Rumah Zakat terbang ke Yordania, bekerja sama dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Yordania Peduli. Satu persatu bantuan dibagikan ke pengungsi yang tinggal di sejumlah tenda di Provinsi Mafraq. Dalam satu hari, penyaluran bantuan disebar hingga 4 kamp. Jadi ini kita lagi ada di Camp Naifa, ini camp pengungsi Suriah yang butuh bantuan. Salah satu di antaranya ini yang paling butuh bantuan, ada sekitar 24 kepala keluarga di sini. Dan sekarang tim dari Rumah Zakat sedang membagi-bagikan bantuan. Sudah ada Bang Andri di sini juga dari tim Rumah Zakat. Bang Andri, ini kalau misalnya aku lihat kayaknya banyak sembako, isinya apa aja Bang? Ya, kali ini kita akan menyalurkan bantuan sembako berupa food aid, terusnya ada sembako buat kebutuhan sehari-hari buat masyarakat Suriah di camp ini. Itu sembakonya berapa kilo? Kayaknya tadi berat banget itu. Kurang lebih sekitar 25-30 kilo gitu. 25-30 kilo. Ini kenapa membantu camp yang ada pengungsi Suriahnya gitu? Iya, ini sebagai bentuk kepedulian kami di rumah untuk membantu saudara-saudara kita di Suriah, terutama yang ada di Yordania. Kenapa camp pengungsi Suriah? Iya, kenapa camp pengungsi Suriah? Karena pengungsi Suriah juga termasuk yang terbesar di Yordania, yang dimana mereka sangat membutuhkan bantuan, terutama food aid. Nah ini untuk pendataannya sendiri nih Bang, biar nggak salah orang ini untuk pendistribusiannya, gimana sih Bang? Iya, yang pertama kita koordinasi dengan NGO setempat yang sudah dipercaya sama pemerintah kerajaan Yordan. Di sana mereka punya data-data kira-kira mana aja sih camp yang sudah mendapatkan bantuan dan mana saja yang belum. Dan NGO ini sudah terpercaya oleh pemerintah kerajaan Yordan. Kesulitannya apa aja nih Bang untuk mendistribusikan sembako ataupun bantuan-bantuan kepada para pengungsi di sini di Yordan? Kesulitannya yang pasti banyak ya, tapi itu menjadi tantangan bagi Rumah Zakat. Yang pertama masalah jarak ya, yang pasti jarak dari Indonesia ke sini cukup jauh. Yang kedua masalah faktor keamanan juga, karena kan tidak sembarangan untuk menyalurkan setiap camp. Harapannya ke depan apa nih Bang dengan adanya bantuan-bantuan ini? Mungkin akan lebih luas lagi jangkauan dari tim Rumah Zakat? Ya pasti, itu pasti akan mengharapkan jangkauan yang lebih luas. Yang pasti harapannya sih ketika kita memberi bantuan kepada mereka, ada serakah senyum yang bahagia yang bisa kita lihat dan bisa kita berikan dari donatur-donatur Rumah Zakat agar mereka kembali bahagia seperti kehidupan sehari-hari. Sejumlah pengungsi bersyukur bisa mendapatkan bantuan makanan dari Indonesia. Mereka tetap berharap pada bantuan seperti ini. Ihna syakirin ilkum wa Allah yajzikum alkhair anno anta tujun min ba'id tatfaqaduna bihayi almusa'adat. Yani wa ihna syakirin ilkum. وما في اي جميع تعليقات والله يجزاكم الخير وكثر الله من امثالكم والله ومرتبه لا ما في اي مشكله على هاي ونشكر الشعب الاندونيسي ونشكر كل شيء يساهم بهالشيء يعني. Tidak hanya pengungsi Suriah, bantuan juga disalurkan ke pengungsi Palestina. Lokasinya berada di Burqah, Provinsi Solet, dan Qusun di Provinsi Irbid, Yordania. Khusus di Qusun ada 40.000 jiwa pengungsi Palestina. Setengahnya hidup dalam kemiskinan. Bantuan diberikan di aula tenda pengungsian. Alhamdulillah, syu'ur tayyib wa jamil. Wa nashkur al-hukuma al-andonesiya ala ma qaddamuhu min musa'adat lillaja'in al-falastiniyin. Fa nahnu nuqaddim kullu syukur wa al-ihtiram. Selain di aula pengungsi, bantuan juga diserahkan dari rumah ke rumah. Tujuannya untuk memudahkan pengungsi yang sulit ke tempat pembagian. Sejumlah bantuan yang mengalir untuk pengungsi Palestina dan Suriah diapresiasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi kemanusiaan pemerintah Indonesia dalam membantu korban konflik Timur Tengah. Nah,
terus terang senang mendengar dan kemarin menerima perwakilan Rumah Zakat yang juga sudah hadir ke Yordania ini. Ini semakin memperkuat ya, upaya pemerintah dalam hal ini dengan bersinergi dengan berbagai pihak di tanah air, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Rumah Zakat. Membantu pengungsi secara langsung memberi arti penting dalam keterlibatan lembaga kemanusiaan dan pemerintah Indonesia. Bantuan langsung yang diberikan Rumah Zakat tidak akan berhenti di sini saja. Niat tulus semata-mata menunjang keberlangsungan hidup pengungsi Suriah dan Palestina yang tinggal di Yordania.